Anak-anak Palestina mengaku dipaksa tanggalkan pakaian oleh tentara Israel di kota Al-Karara di bagian selatan Jalur Gaza. Tentara Israel disebut meminta anak-anak tersebut menanggalkan pakaian yang mereka kenakan dan menyisakan celana dalam. Momen itu terjadi di saat militer Israel tengah melakukan operasi ke sejumlah rumah warga di kota Al-Karara di bagian selatan Jalur Gaza pada Rabu 5 Juni 2024. Bahkan, Israel disebut menahan sejumlah orang, termasuk perempuan, selama operasi itu berlangsung. Terkait hal itu, belum ada komentar dari Israel atas tindakan militernya tersebut. Sejauh ini, Israel terus memperluas operasi militernya hingga ke Rafah, Gaza Selatan. Akibat konflik berkepanjangan ini, korban yang tewas pun terus bertambah. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 36.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 38.000 lainnya mengalami luka-luka. Konflik yang telah berlangsung selama 8 bulan ini pun telah menghancurkan sebagian besar kota Gaza. Terbaru, Mahkamah Internasional menduga Israel telah melakukan genosida di Gaza. Pengadilan dunia ini pun perintahkan Israel agar segera menghentikan serangannya di kota Rafah. Pasalnya, wilayah tersebut merupakan wilayah padat penduduk dengan lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi di dalamnya. Seruan penghentian operasi dari Mahkamah Internasional itu tampaknya tidak digubris oleh Israel. Hal ini terlihat dari pergerakan baru militer Israel yang mulai beralih ke kamp pengungsian Burek dan Magazi. Bergesernya wilayah operasi ini disertai dengan pengeboman menggunakan artileri di wilayah Rafah. Namun, hingga kini belum ada laporan jumlah korban jiwa dari pengeboman tersebut.